Halo Tuan Krab. Wow, hebat. Aku kaget. Tuh iwaknya bukahan malah. Takutan dengan nih Tuan Krab. Biar kita mancing lagi guys. Tenggelam lah. Hebat juga mama nih, bisa dapat segala, bisa mah ya kan, bisa dititipnya kan mah guys. Dia lagi bergulat guys, emang lucu. Masa gamah dihajarnya ikan-ikan tuh. Oh my god, rusuh guys, nakal. Mari kita pindahkan saja, mari kita memindahkan kakang. Caranya adalah seperti ini. Ini berbahaya sekali, bisa menggigit ikan-ikan yang wah. Mancing. Mancing mania. Jenis ban sungai. Iya, bro. Kan di sini tuh buntutnya merah. Ada tanda lahir. Tanda lahir. Yang agak gede. Nah.
Oh, ini ikan saluang. Saluang sungai. Ini ikan ban. Ban babanta. Ada tanda lahirnya. Duh, terakhir. Mananya mah? Tutup lah bila kamu kasih tutup nak. Tutup di sini. Kalau dan seluang. Wayang. Seluang. Dan ini kepeteng alias katam. Ini dalam sini lo. Pindahnya dalam sini. Wah. Tiu. Oke, ada khusus untuk mancing. Silakan pindah. Enggak hendak pindah. Gimana? Wow, dapat lagi. Sungai Ino, jadi mau lihat ikannya mah, guys. Kan enak ini. Enak ini. Kan ban. Ada tanda lagi. Emak jago. Cacing. Oh, cacing ulat. Ulat burung merpati terbesar. Jadi ini adalah di belakang rumah di PAL 16 Jalan Trans Kalimantan yang mau ke Kaltim itu loh. Sana emak kemancingan. Jadi di sini masih banyak ikan-ikan yang ada di sungai tuh. Seperti teman-teman lihat tadi ya. Di sini ada ikan ban sungai, lalu ada ikan saluang, ada ikan toman, haruan, kepiting dan lain-lain. Oke. Sabar. Lewat mana nih? Cium. Panas. Enak. Aduh. Ada air terjun. Makasih ada orang. Takut ke iwaknya. Hampir kena batang. Seluang semua lah. Kecil lah tuh. Kecil mahai. Wah, dapat. Ah, sudah guys.
Dapat lagi. Lepas kah? Oke guys, sudah saja dulu. Sekali sampai mama dapat. Wah, dapat. Benar-benar sekali. Dah. Yuhu. Yuhu.